Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Sombong berhadapan dengan Persibara Banjarnegara yang mana pada babak yang kedua Kartek United berada di sebelah kanan kami melaporkan menggunakan kostum merah-merah bergas kaki hitam, sedangkan dari Persibara Banjarnegara berada di sebelah kiri kami melaporkan menggunakan kostum biru-biru bergas kaki biru. Kick off babak yang kedua rupa-rupanya akan diambil oleh anak-anak Persibara. Ronan akan mengambil kick off kali ini. Ya, babak kedua telah dimulai kali ini dikuasai oleh anak-anak Persibara. Hendra, Nicholas Hendra berikan pendek saja kepada Arif. Masih Arif berikan bola ke depan yang dituju ada Ronan, potong saja oleh Dimas. Kali ini berduel kembali Ray, mencoba dikejar oleh Ronan lagi. Kali ini buang saja bola kembali, jatuh di kaki Arif, pendek ke belakang kepada Wahyu Adi, pendek lagi kepada Arif. Wahyu Adi berikan bola maksudnya kali ini kepada Wahyu, jaga gawang dari Kertek, tinggi datangnya yang dituju ada Arif. Kembali kali ini mencoba dikejar oleh Yoga, masih Yoga, ada Antoni di sana, pendek lagi kepada Arif, masih Arif, odang-odang Arif di sana. Apa yang akan dilakukan kali ini Arif? Masih Arif, pendek ke belakang kepada Wahyu, masih Wahyu, ada Hendy, berikan poncek saja maksudnya kali ini dapat di rupa-rupanya salah satu pemain dari Kartek United tergeletak di tengah lapangan kali ini, berduel dengan Faihan. Kali ini harus dikejar kartu kuning Faihan. Ancang-ancang Aan lakukan sudah, tinggi datangnya yaitu Antoni, potong saja oleh nomor punggung kedua yaitu Arif. Kali ini jatuh di kaki anak-anak dari Kartek United, pendek sudah lakukan, pendek lagi, ada power di sana. Arif kembali kali ini, otak-atik Arif, masih Arif, masih Arif, lepas Arif di sana. Arif berikan bola ke tengah saja, buang saja kali ini oleh anak-anak dari Persibara, mencoba diambil oleh Aan, jatuh dengan Wahyu Adi, angkat bola, potong saja oleh Samsul kali ini. Tangkap bola Samsul, lancar-lancar dia, berikan bola ke depan, yang dituju Zira, Ronan yang dituju, jatuh kembali anak-anak dari Persibara mengambil bola kali ini rupa-rupanya tetapi dianggap melakukan pelanggaran untuk Kartek United Wonosobo. Salah satu pemain Kartek ada yang tergeletak rupa-rupanya kali ini. Hendy tak tahu masih apa di sana. Harus ditandu keluar lapangan rupa-rupanya salah satu pemain dari Kartek United Wonosobo. Harus ditandu luar lapangan kali ini, mendapatkan perawatan dari tim medis. Tendangan ataukah salah satu pemain dari
pergantian pemain untuk Kertek United nomor 24 Hendy tarik keluar digantikan oleh Aziz, dan nomor 23 Anggun keluar digantikan oleh Ishak, serta Tegar main nomor punggung atas kesebelasan dari Persibara harus ditarik keluar digantikan oleh Fafa. Dan bebas kali ini Bowo langsung sudah dapat memainkan Persibara kembali kali Ray kuasai bola. Ray masih Ray dapat dikuasai Zira. Zira pendek kepada Ronan Aryo melebar ke sebelah kiri ada Yoga, masih Yoga cepat sekali dari sana ke depan yang dikira Andrade, tetapi masih dapat ditangkap saja oleh penjaga gawang dari Kertek United. Kali ini dibawa masih oleh Bunda Cantia. Berikan bola ke siapa? Apa tinggi datangnya? Siapa yang dituju kali ini? Mencoba berduel ada Arif. Kembali mencoba dikuasai oleh Samsul. Ancang-ancang Samsul. Siapa yang akan diberikan kali ini? Berikan bola tinggi datangnya jauh ke depan. Yang dituju ada Indra maksudnya. Berduel dengan Frances kali ini. Masih Frances. Buang saja bola ke depan. Potong lagi. Ada Bowo di sana. Otak-atik Bowo. Pendek kepada Aziz. Masih Aziz. Otak-atik Aziz. Berikan bola maksudnya jatuh dengan Fafa. Masih Fafa. Pendek saja dia pada Faihan. Fafa kembali kuasai bola. Fafa masih Fafa. Ada Faihan lagi. Masih ada Fafa mencoba mengambil bola kali ini. Kelebar ke sebelah Ronan Aryo. Masih Ronan. Kali ini dibuang saja. Siapa yang akan diberikan kali ini? Masih Wahyu. Jauh ke depan. Berikan bola ke depan saja. Ada Fajar Ubi yang dituju ada. Oh, berbalik pada Indra. Terjadi pelanggaran untuk anak-anak dari Persibara Banjarnegara. Fajar Ubi. Tata bola Fajar Ubi. Ancang-ancang dia. Siapa yang akan diberikan kali ini? Papa. Lihat kawannya. Ancang-ancang Papa. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola yang dituju maksudnya kloter saja oleh Aziz kali ini. Satu dikaki Antoni, masih Antoni. Berikan bola ke depan, ada Arif yang tuju, masih Arif. Cepat sekali Arif, bayang-bayang oleh Hendra kali ini. Potong kembali bola untuk anak-anak Persibara. Kali ini hanya terjadi pelanggaran kecil saja untuk anak-anak Persibara rupa-rupanya. Masih pergantian pemain. Pergantian pemain dari Kertek United. Nampaknya Zola nomor 20 ditarik keluar digantikan oleh Ahmad nomor 28. Sedang informasi kembali bahwa Persibara Banjarnegara tetapnya diisi pemain-pemain U21, pemain di bawah usia 21 tahun. Guna mengarungi jalanan Liga 3, persiapkan dirinya ke Liga 3 Jawa Tengah. Kali ini kembali terlepas Zira. Ancang-ancang di sana. Lakukan sudah, tinggi datangnya bola. Yang dituju adalah siapa? Potong saja oleh Arif. Kali ini mencoba dikejar oleh pemain-pemain dari Kertek. Ada Aziz di sana, ambil bola dia. Pendek maksudnya kepada Arif. Masih Arif. Potong saja bola kembali luar lapangan kali ini. Terjadi pelanggaran kecil saja rupa-rupanya untuk anak-anak dari Kertek United Wonosobo. Aziz, pemain yang bermasuk di babak kedua kali ini, mencoba mengambil bola. Ancang-ancang Aziz. Tinggi datang 16. Siapa yang dituju kali ini? Mencoba mengambil tapi datang di pelukan dari Samsul. Kali Samsul timbang timbang sulit bundar. Angkat melakukan Samsul yang dituju dari Ronan. Masih Ronan kali ini mencoba mengejar. Ada siapa di sana? Ishak maksudnya. Catur yang Ray. Ada Zira lagi. Berikan bola kepada Ishak lagi. Masih kali ini mencoba berduel anak-anak dari Persibara. Faihan, otak adik Faihan kepada Zira. Kali ini masih Zira melebar ke sebelah kiri. Ada siapa di sana? Angkat bola ke depan yang dituju ada. Ah, rupa-rupanya kembali terpotong. Ada Faihan lagi jatuh di kaki anak-anak dari Persibara. Kali ini mencoba mengejar. Ada siapa di sana? Masih Ishak. Angkat bola dia. Di Banjarnegara akan dilakukan oleh Faihan.
Tata bolanya encang-encang Faihan. Lakukan sudah, tinggi datangnya yang dituju oleh siapa di sana? Heting Hendra maksudnya, jatuh di kaki anak-anak kertek. Kali ini mencoba dikejar oleh Hendra, masih dari ini ada Ray. Potong saja oleh Hendra. Pelanggaran kembali untuk anak-anak kertek rumah-rumahnya kali ini. Akan diambil oleh Bowo. Masih Bowo. Ancang-ancang Bowo. Berikan bola ke depan. Siapa yang dituju? Dah rupa-rupanya terlepas saja bola oleh Frances tadi. Sehingga kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak dari Persibara Banjarnegara. Hadapi bola dia di sana. Samsul tata bola. Ancang-ancang Hendra. Masih Hendra, lakukan sudah, tinggi datangnya. Siapa yang diberikan kali itu kepada Hendra? Potong saja oleh Bowo. Satu kembali kali ini ada Yoga mencoba mengambil bola dia. Berduel dengan Ahmad. Penahan tendangan dari Anthony. Kita saksikan bersama-sama. Tata bola Anthony kali ini. Ancang-ancang Anthony. Anthony. Kembali Anthony, pemain depan dari Kertek United, mampu mendapatkan nama dari pemain skor dan berubah skor sementara jadi 3-1 untuk keunggulan dari Kertek United Wonosobo. Kali ini kembali Hayuda mengamankan pertahanan dari Persibara. Kali ini kembali dari Kertek United, potong saja bola. Kembali pelanggaran kecil kali ini terjadi. Harus dihentikan kembali pertandingan kali ini. Terjadi pelanggaran kecil saja rupa-rupanya. Rupa-rupanya kali ini terjadi tendangan bebas untuk anak-anak dari Persibara Banjarnegara. Nicholas Hendra rupa-rupanya akan mengambil tendangan kali ini. Ancang-ancang Nicholas. Apa yang akan dilakukan Nicholas? Shooting Nicholas terlalu tinggi, lebar jauh. Kembali tendangan gawang kali ini untuk anak-anak dari Kertek United Wonosobo. Ancang-ancang dia. Kembali kali ini potong lagi oleh anak-anak Persibara Hendra. Berikan bola maksudnya, salah umpan kali ini. Ada Hayuga, jatuh di kaki Faihan. Masih Faihan, potong lagi. Langgaran kecil, pendek saja selama masih oleh Yoga. Masih Yoga ke depan, ada Indra yang dituju. Rupa-rupa yang terjadi pelanggaran kecil rupa-rupanya. Hal ini harus terjadi pelanggaran kecil di daerah pertahanan Kertek United. Nomor punggung 5 Dimas bersiap mengambil bola. Ancang-ancang Dimas. Emosian arti lakukan sudah, tinggi datangnya bola yang dituju oleh Anthony, potong saja oleh Hayuda, jatuh di kaki Zira. Kali ini Zira, potong adik Zira, masih Zira, pendek kembali maksudnya, potong saja oleh Hendra kali ini. Masih Hendra mengambil bola, masih Hendra,
Masih Indra kali ini. Kuasai bola Hendra. Berikan bola ke depan. Yang ditujuannya siapa di sana? Potong lagi oleh Hayuda. Cantum kembali di kaki anak-anak dari Persibara Indra. Buat saja bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk anak-anak dari Persibara. Siapa akan melakukan? Fajar Umi. Ancang-ancang Fafa. Siapa yang dituju kali ini? Fafa. Masih Fafa pendek lawan serang bola Indra. Ada siapa di sana? Ishak. Oh, balik Ishak. Setting saja. Masih mendapatkan kakak saja kali ini. Potong saja bola. Fafa dipepis oleh penjaga gawang dari Wahyu. Terjadi. Lakukan sudah pinggiran tangannya bola. Siapa yang dituju kali ini? Fafa berpajak berduel dengan Afif. Bola keluar lapangan kali ini. Berikan pendek lagi kepada kawannya. Ada Arif mencoba mengejar bola. Arif. Masih Arif. Potong saja Arif oleh Zira kali ini. Masih Arif. Lemparan ke dalam untuk Persibara. Siapa di sana? Lakukan Fajar Rupi. Ancang-ancang dia. Pendek maksudnya kepada siapa? Yang dituju ada Hayuda. Kembalikan kepada Zira. Kali ini Zira ke depan. Ada Indra yang dituju. Potong saja oleh Aan kali ini. Terjadi pelanggaran kecil rupa-rupanya untuk anak-anak dari Kertak United Wonosobo. Papan skor mas, papan skor kue telunik kembali. Kali ini kembali ke lapangan pertandingan. Potong saja bola kembali untuk anak-anak dari Persibara. Samsul hadapi bola cal-cal dia. Berikan bola ke depan. Siapa yang dituju maksudnya? Ada Indra maksudnya. Terpotong saja oleh Bimas. Kembali kali ini berikan oleh Yoga. Wang saja bola kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja Yoga. Pendek kepada Indra kali ini. Terjadi pelanggaran kecil kembali untuk anak-anak dari Persibara Banjarnegara. Akan diambil oleh Faihan. Rupa-rupanya Faihan. Ancang-ancang Faihan. Siapa yang ada tunjukkan ini Faihan? Mari kita saksikan bersama-sama Faihan. Pendek maksudnya ke tengah. Tetapi tidak ada kawan yang dituju kali ini. Mencoba dikejar oleh Fajar Rubi. Satu di kaki bawah. Potong saja oleh Hayuda. Kali ini ada Ishak. Mencoba mengambil bola. Buang saja oleh Wahyu Adi. Kembali Persibara. Kuasai bola. Fafa pendek lagi. Kepada Hayuda. Masih Hayuda. Angkat bola ke depan. Yang dituju ada Ronan. Potong lagi kali ini. Satu di kaki Fafa. Masih Fafa. Kotak di Fafa di sana. Masih Fafa, berdua kali ini Fafa. Hei, stop. Kecantel kakinya pemirsa. Hari ini hanya terjadi pelanggaran kecil kembali untuk anak-anak dari Persibara Banjarnegara. Masih Fafa. Angkat bola ke tengah Fafa. Yang dituju oleh siapa di sana? Ada Hayuda. Tetapi kembali satu di kaki anak-anak dari Kertek. Buang saja bola korban bawah yang juga Antoni. Masih Antoni di sana. Mencoba mengambil bola Antoni. Kakak selesai sebelumnya oleh anak-anak dari Persibara Faihan. Mereka kesempatan lagi. Masih yang di sana. Sempat saya juga mengambil bola kali ini. Pendek saja ya. Apa bola Wahyu. Ancang-ancang dia. Siapa yang akan diberikan kali ini Wahyu? Berikan bola ke depan, tinggi datangnya. Apa yang dilakukan kali ini? Potong saja oleh Hendra. Masih Hendra, jatuh di kaki Adit. Ada siapa di sana? Fafa pendek lagi kepada Adit. Mencoba mengejar bola kali ini Adit. Masih Adit. Wah saja oleh Wahyu Adit kali ini. Belum keluar lapangan bola. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan kembali. Kotak adik-adik di sana masih mencoba dikejar. Buang saja kembali. Potong kembali kali ini Hendra mencoba mengambil bola. Kuasai seluruhnya anak-anak dari Kertek United. Nomor 15 di sana. Terjadi pelanggaran kecil kembali kali ini. Anak-anak Persibara Fafa lakukan sudah kepada Ronan. Masih Ronan Aryo. Masih Ronan. Masih Ronan. Kotak adik Ronan di sana. Masih Ronan. Potong lagi. Pelanggaran kecil terjadi kembali kali ini. Pergantian pemain rupa-rupanya dari Kertek nomor 10 Antoni
ditarik keluar, digantikan oleh nomor 27 yaitu Sepa. Ancal-ancal dia Dimas berikan bola ke depan. Tinggi datangnya yang tertuju ada nomor 15 potong satu oleh Yoga kali ini. Satu di nomor 15 lagi. Siapa di sana? Ada Andri angkat bola ke tengah. Yang tertuju maksudnya ada Sefa. Kembali bola dibuang luar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada siapa di sana? Terjatuh kembali kali ini bola di kaki Adit, Indra Adit, masih Indra, pendek lagi kepada Yoga, masih Yoga, otomatis Yoga kepada Ronan kali ini kuasai bola Ronan, masih Ronan, masih Ronan, lemparan ke dalam untuk anak-anak pertek juga di Prancis, siapa yang akan diberikan? Mundur maling tes, oke, lakukan sudah, ke depan yang ditutup ada Andri, kali ini bola kembali keluar lapangan, lemparan ke dalam Yoga, pendek saja kepada Ronan, masih Ronan, otak-atik Ronan di sana, masih Ronan, apa yang terjadi kali ini, mencoba ambil saja oleh Arif, jatuh di kaki Zira maksudnya, tetapi kembali dikuasai anak-anak kertas United kali ini, pelanggaran kecil kembali, Bang Ampe. Terjadi untuk anak-anak dari Kertek United, lakukan sudah pendek lagi nomor 15 Andri, masih Andri, otak-atik Andri di sana, potong kembali dia, satu di kaki anak-anak Persib para Adit, otak-atik Adit di sana, apa yang dilakukan oleh Indra, masih Indra, otak-atik Indra di sana, oh tercatat bola kembali keluar lapangan, hanya menghasilkan sang dia, berikan bola kembali kepada Arif, masih Arif, otak-atik Arif, mencoba beli oleh Yoga, pelanggaran kecil untuk anak-anak Kertek United. Aziz hadapi bola, Aziz apa yang akan dilakukan kali ini, Aziz lakukan sudah, tinggi datangnya maksudnya dapat diblok oleh Samsul, lancarkan Samsul, siapa yang akan diberikan kali ini, berikan bola ke depan dia, yang dituju ada Ishak. Hal ini mencoba mengejar Isa, jatuh di kaki anak-anak Persib para kembali Indra Adit, melebar ke sebelah kiri pada Kecol, tetapi potong lagi oleh Wahyu Adi, kembali jatuh di kaki Isa, hal ini ada Kecol di sana, pada Isa lagi, masih Isa, otak-atik Isa di sana, masih Isa, ada Kecol di sana, Kecol, tidak ada kawan yang menyambut umpan bola Fafa Ali Fafa, otak-atik Fafa di sana, masih Fafa, angkat bola Fafa. Potong lagi oleh Dimas kali ini bola mencoba dikejar lagi oleh Fafa, masih Fafa angkat lagi, potong lagi pendek saja kepada Yoga, angkat ke tengah Yoga, dapat ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Kertek United Wahyu, timang-timang sekelip bunda, ancang-ancang Wahyu berikan bola ke depan, rupa-rupanya wasit telah memberikan klip panjang.